waqulu linnasi husna. Berbicaralah kepada sesama manusia bicara yang bagus. Bicara yang indah, harus belajar berbicara yang jujur, berbicara yang benar, berbicara yang bagus. Apalagi kepada ayah dan ibu, harus bicara yang lemah lembut, bicara yang cantik. Ayah, jangan panggil papa. Karena papa itu membawa kemiskinan. Miskin papa. Jadi anak itu mendoa terus, mudah-mudahan bapaknya jadi papa, akhirnya miskin betul-betul. Di Indonesia banyak yang karena dipanggil papa. Nah, kita ubah panggil ayah, ayahanda, mau kemana? Ini sekarang enggak, ayah, mau kemana lo? Kurang ajarnya, bajingan bener. Itu enggak. Perlu akhlak, ya toh? Budi pekerti, ada orang tua kita hormati. Karena dia lebih tua. Saya menghormati Gus Dur itu. Menghormati. Karena dia lebih tua. Dia lebih banyak pengalaman. Lebih banyak pengetahuan. Lah model Muhaimin menginjak-injak Gus Dur begini. Ini orang kurang ajar. Makanya orang-orang yang kurang ajar jangan diikuti. Nanti ente juga kena kurang ajar juga ini orang. Nah, orang yang tidak punya akhlak tidak boleh diikuti. Orang yang punya akhlak itu ditauladani. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi Muhammad. Kalau baca maulid duduk, karena di situ tidak mungkin diucapnya Muhammad kecuali Nabi Muhammad itu ada di situ. Kalau baca maulid duduk, waktu doa angkat tangan, mohon kepada Allah. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ doa yang kabul. Jadi waktu maulid itu kita berdoa kabul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berdoa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Wasi'al Maghfirah. As'alukal afwa wal afiyah. Bijahi Sayyidina Muhammad wa Ali Sayyidina Muhammad. Antubarik lana wa taja'alana min ahli dinika wa syariatika Ya Allah. Wa taja'alana min ahli salah wa min ahli zakah wa min ahli al-hajj. Wa min man ya'mal jami'a ma amartana fi syariatika. Wa tubarik lana fi hayatina. Wa mamatina wa amitna ala husnil khatimah wa tutawil a'marana fi ta'atika wa ta'ati rasulik warzubna rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakah wa tutawil jami'a ikhwanina wa man talaba minna du'a wa li walidina wa auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina wa liman hadara fi hadhihi al majlis al mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin wa akhina kiai Nur Khalis antubarik lahu fi ulumihi wa fi a'malihi wa fi ma'ahadihi wa fi talamidihi wa talamidatihi ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin nas'aluka ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'al Maghfirah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa akhina Gus Dur hadaw zawjati wa auladi an tashfi amradahu ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'al Maghfirah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbi.